HDCAD atau selang cuci darah. HD adalah singkatan dari hemodialisis atau cuci darah. Dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami kerusakan ginjal permanen atau sering disebut gagal ginjal. Jadi begitu pasien oleh dokter ahli penyakit dalam dikatakan ini gagal ginjal stadium lanjut permanen, biasanya stage 5 begitu katakanlah ya, maka cuci darah. Nah saat itu kita bisa langsung melakukan pemasangan di pundak ya, di pundak atau pangkal leher. Selang dipasang di situ, langsung saat itu juga bisa digunakan untuk HD, untuk hemodialisis, untuk cuci darah. Nah setelah itu baru kemudian diprogram untuk dipasang AV-san.